tanda-tanda hulu dan ekstrim lagi yang berlaku dalam berbeza pendapat ni adalah label musuh selamanya dan putuskan peluang dakwah. Ini saya sebut tadi. Yang ketiga, menolak ukhuwah dan ruang perdamaian. Tak mau ukhuwah dah. Macam kamu ni dan Muslim, kafir harbi terus. Walaupun ahli syahadah, dianggap macam kafir harbi terus. Malah kafir harbi pun dikelas dan dilabelkan secara loose. Harbi nak kena betul-betul dia keluarkan kamu daripada daerah kamu, macam-macam ciri dia untuk full kafir harbi tu. Ini dah satu orang daripada satu kumpulan cakap buang ajar sikit, semua jadi kafir harbi. Apa hal ni? Dia tak boleh macam itu, tuan-tuan. Islam tak ajar kita macam tu. Islam ajar kita untuk ajak dia masuk Islam, yeah? Dan tunjukkan keindahan Islam. Kalau betul confirm dia tu musuh Islam, yang kena confirm secara kumpulan dia memang dia consistently dan memang kalau keluarkan kamu daripada tanah kamu, rampas harta kamu dan seumpamanya. Kalau nak kata yang pergi dekat Iraq tu, Palestin tu, betul lah. Baik, kemudian yang keseterusnya, wulu dan ekstrim lagi adalah menunjuk gagah dengan bahasa yang kasar. Dia sampai lupa tau, dia macam orang mereng sikit tau. Dia bila dah jenis ekstrim tu, dia wayar dia putus kadang. So jadi dia tak ada lagi bahasa sopan tu, tak ada. Tak, bahasa sopan tak ada, betul, ini tanda ekstrim. So jadi begitu, ini sifat manusia yang sedang apa nama inferiority complex. Dia nak cuba motivate dia. Jadi tapi masalah dia, kalau kamu personal itu kamu punya masalah. Tapi bila kamu bawa message untuk Muslim, Islam, dia jadi salah. Kita tunjuk bukti daripada dalil. Yang keseluruhnya, kita meninggalkan debat yang konstruktif. Jadi mujadalah bil ahsan ni tak ada dalam kamus. Tak payah debat. Tak payah debat. Tahu dah. Dia tutup pintu. Ini adalah ekstrim. Islam sentiasa ajak kepada perdebatan yang sihat. Bukan perdebatan nak bergaduh. Perdebatan mencari kebenaran. Semua kita tahu. Tapi bila kita tak mau berdebat, tak mau duduk sekali, mentang-mentang orang tu orang bukan Islam, dia nak tanya pasal wuduk kenapa, tak payahlah kamu mentolak punya, semata-mata nak hentam kita saja. Tak, kamu kena hadap dia.